Saudara, tempat karaoke di Jalan Veteran, Kota Tegal, Jawa Tengah, pada Senin pagi terbakar. Enam orang tewas, dan sembilan orang dirawat di rumah sakit. Enam orang yang tewas ini merupakan pemandu lagu. Mereka saat itu terjebak di dalam dan mengalami sesak nafas karena kehabisan oksigen. Peristiwa ini tentu menjadi duka mendalam bagi keluarga korban. <tuk> Duka cita mendalam sangat dirasakan keluarga Nurmala Adrianti, salah satu korban tewas akibat tempat karaoke yang terbakar. Kerabat serta keluarga berdatangan ke rumah duka di Purwakarta, Jawa Barat. Mereka tak bisa menahan air mata karena kepergian korban. Bahkan orang tua korban syok hingga sempat pingsan karena kehilangan salah satu orang yang disayangi. Sejumlah kerabat mencoba untuk menenangkan. Suasana duka masih terasa saat pemakaman Nurmala di tempat pemakaman umum Kampung Ciseti, Tajur Sindang, Purwakarta, Jawa Barat. Sang ayah beberapa kali terjatuh dan harus didampingi oleh kerabat karena tak kuasa melihat sang anak dimakamkan. Ia terpukul dan kehilangan karena Nurmala merupakan tulang punggung keluarga. Dan ini dia, saudara, gambar atau kondisi saat tempat karaoke ini terbakar. Asap pekat keluar dari lantai tiga tempat karaoke. Terlihat bangunan dari tiga lantai ini sangat tertutup. Bahkan bagian depan tempat karaoke ini terdapat tralis. Ventilasi udara pun hanya jendela yang jumlahnya sedikit dan sangat kecil, sehingga asap memenuhi seluruh ruangan dan tak susah, atau dan membuat kesulitan untuk bisa keluar. Saat kebakaran terjadi, terdapat belasan pemandu lagu yang sedang tidur pulas di dalam tempat karaoke tersebut. Karena minimnya akses masuk ke dalam tempat karaoke dan ventilasi yang kecil, membuat proses evakuasi korban berlangsung secara dramatis. Petugas harus menjebol dinding dan mengerahkan mobil crane milik Dinas Perhubungan untuk mengevakuasi para korban. Saat dievakuasi, para korban sudah dalam kondisi lemas dan tidak sadarkan diri karena banyak menghirup asap. Karena eh, akses masuk mungkin yang terbatas kemudian asap yang cukup cukup tebal sehingga dilakukan eh, apa namanya? pembongkaran beberapa jendela khususnya di lantai 3 ini supaya eh, asap ini bisa keluar. misalnya mereka pada saat dilakukan pasti ya sudah kemas tidak ada apa namanya? pergerakan-pergerakan eh, Lantas bagaimana kronologi kebakaran tempat karaoke New Oren yang menewaskan enam orang ini saudara? Salah satu korban selamat menyebutkan bahwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Saat kebakaran tempat karaoke ini sedang tidak beroperasi. Saat kejadian, saksi ini berada di lantai satu dan ia pun tiba-tiba mencium bau kebakaran. Dan setelah diperiksa, ia mendapati kepulan asap tebal dari lantai dua dan lantai tiga ironisnya saudara saat itu sejumlah pemandu lagu yang berada di lantai tiga tengah tertidur karena melihat asap tebal saksi kemudian naik ke lantai dua ia di situ berusaha mengetuk satu per satu kamar yang berada di lantai dua namun karena asap yang sudah sangat tebal ia tak kuat untuk meneruskan Membangunkan para pemandu lagu yang tengah tertidur, ia memutuskan untuk turun kembali ke lantai satu dan melaporkan ke security yang ada di bagian bawah. Selain itu, ada salah satu karyawan yang membawa alat pemadam api ringan atau APAR saat mengetahui adanya kepulan asap di lantai dua. Karyawan ini juga berinisiatif untuk mengetuk pintu kamar untuk membangunkan rekan-rekannya yang ada di lantai dua. Namun, lagi-lagi kepulan asap semakin tebal sehingga ia tak bisa melanjutkan dan memutuskan untuk turun ke lantai satu bersama dengan rekan-rekannya yang sudah terbangun. Mengapa ada korban jiwa dalam kebakaran ini? Padahal, tempat karaoke ini saat itu belum beroperasi. Salah satu karyawan bilang, ternyata tempat karaoke ini menyediakan mes untuk para pemandu lagu beristirahat di lantai tiga. Total ada enam kamar yang masing-masing kamar dihuni oleh empat orang. Pada pagi hari itu tidak beroperasi. Dan kemudian lokasi bahkan, tempat dan tempat dan para jahat. Itu emas ya Mbak? Iya itu. Karaoke. Okay. Iya. Berapa kamar itu? Di atas itu di lantai tiga. Sampai enam. Enam kamar. Berapa enam orang kamar. biasanya Mbak? Satu kamar empat Empat orang. Tunggip semua. Iya, Seluruh korban dibawa ke rumah sakit umum daerah Kardinah Kota Tegal. Enam korban tewas diotopsi oleh tim bidokes Polda Jawa Tengah. Mereka ada yang meninggal di tempat dan ada juga yang meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit. Selain itu ada sembilan orang yang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Saudara kabar duka ini pun membuat salah seorang keluarga korban jatuh pingsan saat mendatangi ruangan instalasi gawat darurat RSUD Kardinah Kota Tegal. Sejumlah keluarga dan kerabat korban terus berdatangan untuk memastikan kondisi keluarga mereka yang menjadi korban dari kebakaran ini. Kebakaran ini sedikitnya menewaskan enam orang. Mereka merupakan karyawan di tempat karaoke sebagai pemandu lagu. Selain itu ada sembilan orang yang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Para korban ini saat kejadian sedang tertidur di mes yang berada di lantai tiga. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal memastikan tewasnya para korban ini karena sesak nafas atau karena kelebihan CO2. Hal ini terjadi karena minimnya ventilasi di tempat karaoke, minimnya akses menuju pintu keluar, dan para korban yang saat kejadian sedang tertidur. Meninggal 6. Nah. Nah, ya. Yang yang masih dirawat, dirawat? Masih dirawat sekitar 9. 9. Kondisi yang masih dirawat bagaimana? Uh, kondisi keadaan umumnya masih bagus. Ini Bapak apa PMD-nya? Mati lemas? Uh, mati lemas. Karena ya. kemasukan, uh, kemasukan CO2. Untuk mengetahui penyebab kebakaran tempat karaoke yang menewaskan enam orang ini, petugas gabungan dari Inafis Polda Jawa Tengah dan tim Labfor Mabes Polri melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memudahkan proses penyelidikan. Petugas memasang garis polisi di lokasi kejadian. Dugaan sementara, titik api dari atas musola akibat hubungan pendek arus listrik. Selain itu, api tidak menjalar dan hanya mengeluarkan asap yang diduga timbul karena banyaknya kabel yang terbakar. Oh, kalau titik api diduga dari atasnya musola, karena tadi yang banyak sekali ada uh, kebakaran di musola, seperti hmm. itu. Cuman untuk apinya tidak tidak menjalar hanya banyak asapnya. Yang terbakar dari musola itu atap, oh, atap sedikit atap plafon itu. Peristiwa ini menyimpan duka yang amat mendalam bagi keluarga para korban. Mereka harus kehilangan orang yang mereka cintai. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Hasil olah tempat kejadian perkara masih diuji oleh tim Inafis Polda Jateng dan Labfor Mabes Polri. Dan dari peristiwa ini kita mengetahui bahwa bangunan harus memiliki banyak ventilasi serta terdapat akses darurat yang bisa digunakan untuk menyelamatkan diri saat kondisi darurat.